perubahan pola operasi yang dilakukan di wilayah Papua terus dipersiapkan secara matang, terutama bagi para personel Yonif Rider 301 Prabu Kian Santang yang melaksanakan latihan pratugas. Mekanisme latihan cukup berat kepada Binter dengan Komsos. Sekarang kita sudah dibuka tanggal 4, nanti penutupan tanggal 15, kita sudah masuk aplikasi Binter. Binter dengan komunikasi sosial. Peninjauan langsung dilakukan oleh Panglima TNI untuk memastikan seluruh materi latihan disampaikan dengan baik, termasuk dalam Satuan Siber Yonif 301 yang juga akan bertugas di wilayah Papua selama satu tahun ke depan. Ini akan dibawa ya? Siap dibawa. Akan dibawa. Siap. Semua batalion yang ada di Kodam 3 sudah punya Satuan Siber. Pengarahan juga diberikan kepada para komandan Satgas yang akan bertugas untuk memastikan seluruh jajaran memahami tugas-tugas baru, yaitu pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Pasti sudah ada pemberitahuan ya tentang tugas di sana ya, dan pos siapa tadi? Dan pos Mamit tadi ya. Nah, apa tugasnya? Untuk tugas melaksanakan perbantuan terhadap Pemda di wilayah Papua. Ditelegramkan kepada teritorial. Demikian. Kapten Yon tadi. Siap. Ya. Apa tugas di pos mana? Siap di pos Maki. Nah, pos Maki. Apa tugasnya? Melaksanakan perbantuan kepada Pemda untuk melaksanakan kegiatan Binter dibarengi dengan kegiatan pengamanan. Jadi tugas kita itu adalah tugasnya coding. Jadi kalau berusaha ngapalin tadi susahnya bukan main. Sekali lagi, tugasnya adalah tugas Kodim, tugas Koramil. Nggak usah macam-macam. Tugas pokok Kodim itu apa, tugas pokok Koramil apa. Nggak ada lain selain membina geografi. Terus yang kedua, penduduknya atau demografi. Kemudian abis itu kondisi sosial. Kondisi sosialnya bagaimana? Hanya itu saja, tidak lebih. Bagaimana kita membuat mereka jadi mencintai kita. Nah, itu bahasa gampangnya gitu aja. Bukan hanya kenal, dekat. Kalau pada saat kita nanti kembali, mereka menangis, itu berhasil. Menangis dalam arti mereka merasa kehilangan, akan merasa kehilangan karena kita akan pulang. Itu adalah satu keberhasilan. Permintaan saya nggak ada. Dari tadi saya nggak pernah menyebutkan senjata atau apa, nggak ada kan? Saya ingin semuanya disayang sama masyarakat di sekitar pos kita. Itu aja. Dan terakhir, saya ingin kita semua berangkat berapa? 400 atau 450? 450 dan semua kembali 450. Amin! Oke, selamat bertugas dan selamat berlatih semuanya ya.